aku sapa semuanya. Ya. Kok ada? Kita gak sekarang? Iya. Oke. Kita mau ngapain ini? Kembali lagi di YouTube channel kami BEM TV dengan aku Abdul Majid dan Bella Nanda Dewi. Oke. Kita mau ngapain nih malam ini? Aku mau ngetes IQ-nya Abdul Majid. IQ. Apakah dia sepintar yang katanya dia? Katanya sih dia tuh pintar daripada aku. Wow. Iya, kamu lo selalu merendahkan, bukan merendahkan sih. Kamu tuh selalu membanggakan dirimu. Kalau kamu tuh lebih bisa lah daripada aku. Kita buktikan malam ini. Oke. Okay. This is terbuktikan. Aku mau kasih kamu pertanyaan tentang singkatan-singkatan yang ada di Indonesia. Kamu harus jawab kepanjangannya. Misalnya nih SMP apa kepanjangannya? Gak usah misalnya, itu juga aku udah tahu kepanjangannya, itu kependekan. Iya, gitu. Gak usah dicontohin. IQ ku tuh udah tuh kan, belum apa-apa tuh sudah sombong. Belum apa-apa, belum mulai. Enggak guys, aku gak sombong. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang aku udah search juga di Google, Mbah Google. Oke. Mungkin aku juga gak tahu sih, tapi ini kita belajar lah ya, kita belajar sama-sama. Kita mau ngetes dia. Kita mulai. Oke. Siap. Tarik nafas. Kamu pasti bisa, karena kamu pasti bisa kan, kamu pintar katamu. Amin ya Allah. Kita mulai dari yang gampang dulu. Karena kamu warga Indonesia yang baik, aku juga. Jadi pertanyaan pertamanya tentang Indonesia. Kepanjangan pertama, apa sih sebutannya? Apanya? Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yes. Bener gak? Benar. Cengkling. Gak usah. Gitu. Yeah. Tapi kok mikir tadi? Ya mikir dong. Kan kita harus mikir sebelum berbicara. Astagfirullahaladzim. Oke. Pertanyaan Kedua. Apa kepanjangan ini dari ini ya? Gelar-gelarnya orang yang kuliah. Iya, jawab. Okay. Apa kepanjangannya S SOS? Sarjana Sosial. Sosiologi. Kok ragu-ragu gitu? Yang betul apa? Sosial atau sosiologi? Sosiologi. Sosiologi kita kunci. Sosiologi. Sosiologi, sarjana sosiologi. Apakah betul teman-teman? Ya, salah. Salah. Yang benar adalah sarjana sosial. Tadi loh, kamu sudah sebut. Oh iya. Sengaja kamu salahkan kah? Enggak, aku kan bukan sarjana. Gitu. Ya kita enggak apa-apa tahu dong ya. Pertanyaan ke masih seputar gelar kah? Enggak, terserah lah. Tadi aku sih pertanyaan aku jadi bebas. Oke. Okay. Jadi aku tuh random gitu loh. Pertanyaannya sembarang. Ini kepanjangan pertanyaan keempat. Kepanjangan dari kok kamu yang mikir? Aku bingung, saking banyaknya. Kepanjangan dari Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya, bagus. Pintar, belajar di mana? Enggak keterlaluan kalau enggak tahu sih ya. Itu keempat ya. Sekarang
Pertanyaan kelima. Kepanjangan dari PT. Perseroan Terbatas. Pintarnya suamiku. Bangga ya. Hey. Terus pertanyaan keenam. Oke. Keenam. Apa kepanjangan dari KUHP? KUHP. Biasanya tuh kalau orang-orang yang anu KUHP. Gak usah dong, jangan kasih clue-nya dong. Gak apa-apa, kan gak baik. Ini biasa disebutkan sama polisi-polisi kok. KUHP. Lupa. Papa gak tahu. Lupa. Apa guys, KUHP? Aku juga baru tahu sih ini. Kalau gak baca juga aku gak tahu. KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Iya, sudah. Itu sudah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Oke. Pertanyaan ke sekian kalinya. Kita ngitung. Ketujuh ya. Pertanyaan ketujuh. Apa kepanjangan dari DSB? DSB. Nama bank. Lain. DSB. Clue-nya itu biasanya di kalimat sih. Dan sebagainya. Aku gak biasa sih nyingkat-nyingkat SMS, gak kayak kamu. Kok aku lagi? Aku lo. Tapi benar kan DSB dan sebagainya. Ya benar, DSB dan sebagainya. Pintar juga sih. Lumayan. Next. Sekarang aku kasih yang susah ya, sebentar. Pertanyaannya apa kepanjangan ini ke 8 ya berarti? Kepanjangan dari Suramadu. Suramadu. Suramadu itu ada kepanjangannya? Ada. Ada. Surabaya Madura. Betul enggak? Pikir susah. Betul guys, Surabaya Madura. Anak ITS guys. Madu. Pertanyaan ke-9. 9. Kepanjangan dari Kemenak. Kemenak. Kementerian Agama. Kok ragu? Kementerian Agama. Yakin? Yakin. Betul. Aduh, pertanyaan ke 10. Apa ya? Apa guys? Ini bingung sampai aku. Kepanjangan dari Bulog. Beras Bulog. Iya, beras Bulog. Bukan beras sih, Bulognya aja. Di sini tulisannya Bulog doang. Bulog. Beras unggulan lokal. Ngarang. Kok ngarang sih? Marahin kamu sama pemerintah. Terus? Bulog. Badan Urusan Logistik, kata Google. Oh iya. Oh iya. Gila, enggak tahu. Oh iya. Badan Urusan Logistik. Masih ada?
Yang gampang. Terlaluan kalau nggak tahu. Panjangan dari pasi. 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 Penunjang air susu ibu. Terus apa? Pasi. PASI, masa kamu gak tahu? Kamu lo katanya atlet, bulu tangkis. PASI. Persatuan Asosiasi. Ngarang. PASI, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia. Gitu dong. PASI lain pasi. Kan dibaca pasi. Aku sih bilang PASI. Sudah kebetulan. Gak dibaca dong itu. Sudah aku bilang PASI. Terus masih mau kah? Oke, kita tambah. Kita tambah enggak? Atau kita lanjutkan di part kedua? Mau? Tambah dulu. Tambah dulu. Oke. Kepanjangan dari WHO. WHO itu bahasa Inggris ya? Atau enggak, WHO itu sama dengan apa? Badan Kesehatan. WHO. Badan Kesehatan Dunia. Ya, lebih tepatnya Organisasi Kesehatan Dunia. Itu organisasi. Karena sekarang banyak ini instruksi dari WHO, jadi kita kasih yang apa? Kasih yang itulah, yang sering berinstruksi sama ini apa ya? Pertanyaan kesekian. Habis. Apa kepanjangan dari bingung deh aku. Jangan nunduk dulu. Hah? Jangan nunduk, enggak kena kamera kamu. Apa kepanjangan dari PBB? Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa kepanjangan dari UI? Universitas Indonesia. Apa kepanjangan dari NIP? NIP. NIP. Nomor induk peserta. Lain. Terus nomor induk pegawai. Iya. Apa kepanjangan dari HLM? HLM. HLM. Ayo apa? Ayo apa? Berkaitan dengan ini. Surat menyurat. Oh, HLM. Apa ya? Hey. Nyerah? Nyerah. Nggak halaman. Tahu. Oh. Sesederhana itu loh. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari Kemendagri? Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Yeay, tepuk tangan. Oke, kusimpulkan emang dia IQ-nya lumayan lah. Tidak mengecewakan, ada beberapa kali yang salah. Jadi itu cukup membanggakan sih. Tapi mungkin itu terlalu gampang pertanyaannya, jadi dia bisa. Nanti next video aku bikin
lagi, eh, atau aku cari lagi yang lebih susah yang Oke. aku yakin dia nggak bisa jawab. Nanti kamu nantang aku ya. Ya, kita akan lanjutkan Kita lanjut di ke challenge part 2. di part 2. Oke. Oke. Kamu siap part 2? Siap, guys. Nanti besok ya. Kalau jawabannya susah, jangan nangis. Kamu kira aku apaan? Oke, guys. Sampai situ dulu. Kamu gak ada kesan-kesan apa gitu, kayak bisa aku tanya gitu? Hmm? Gak ada kesan-kesan apa gitu? Biasa aja sih, itu di luar nalar semuanya. Kan penyakit sombongnya kumat. Gak sombong sih. Terus? Emang itu. Terlalu gampang memang sih pertanyaan tadi itu. Oh iya, kan menurut level. Tadi itu pertanyaan level 1. Oh, Nanti ada next, levelnya gitu ya. ada level 2, Berarti aku level berhasil 3. naik level. Iya, berhasil. Oke, guys. Walaupun ada beberapa yang salah, tapi it's okay lah. Semua banyak yang benar. Oke. Okay. Kita tunggu part 2-nya. Tunggu part 2-nya, guys, ya. Saksikan. Saksikan terus Jangan BEM lupa TV. dukung channel ini. Subscribe, like, dan komen. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.